Sekarang keburu yang agak lumayan langka. Gede banget mas. Ini yang opir jambul mulus-mulus banget. Ini trotol jantan harganya gimana mas? Tapi dia burung udah mulai makan berat. Ada burung jingjing petulak mas. Iya. Ini habis mandi burung ya. Tapi ini rasanya bisa banyak banget. Harganya gitu. Dan hari ini stok lagi banyak mas. Sekarang udah jauh lebih murah. Jadi banyak peminatnya. Harganya pun lebih murah. Tapi bersertifikat ini udah turun jauh. Atau ekek keling. Dan pilihan pun lagi banyak samain. Iya. Ini burung musiman per ekornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini Dua Sokongan lagi berada di Pasar Burung Ramuka. Dan kita lokasinya ada di parkiran mobil ya. Parkiran hari ini lagi cukup penuh banget. Dan mataharinya cukup terik ya. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberikan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kita mau coba nge-review harga burung di kios lantai 2. Kita terakhir ke kios ini sekitar 8 atau 9 hari lalu. Naiknya dari sini. Ini tangga yang pertama. Kita naik tangga yang keduanya teman-teman. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam om. Gimana mas kabarnya mas? Alhamdulillah baik om. Jadi hari ini mau ngapain mas? Oh, ini paket-paket om. Paket-paket? Nah ini ada yang ke Kediri, ke Surabaya, ke Sleman, ke Blora. Oh, ini buat kios jual lagi kali ya? Iya. Ini hobi semua. Oh, hobi semuanya. Nah, okay. Di video cacat, transfer barang langsung dikirim. Jadi di sini bisa kirim-kirim ya? Iya. Tapi hari ini stoknya banyak, Mas? Oh, banyak, Om. Komplit ya? Komplit. Nanti langsung kita lihat harganya aja, Mas ya. Iya, silakan, Om. Pertama gini dari burung jalak surat mas ya? Iya. Ini masih anakan? Anakan mandiri om. Anakan mandiri? Iya. Harganya berapa mas sih? Harganya 250. Ini jadi buat teman-teman yang sibuk kerja, ditinggal-tinggal udah aman ya? Udah aman. Dan hari ini stok lagi banyak mas ya? Banyak om. Ini sebenarnya untuk yang jalak surat? Iya, jalak putih. Jalak putih maksudnya. Tapi anakan mandiri juga? Mandiri juga om. Harganya gimana berapa mas? Harganya kasih 33. 330. Oh iya. Sekarang udah jauh lebih murah mas ya. Oh iya. Dan pilihanmu lagi full stock ya. Full stock om. Ini apa lagi mas? Ini jalak Hong Kong. Oh ini kemarin-kemarin kosong nih. Kosong om. Paling ada 1-2 ekor. Oh iya. Itu pun dewasa ya. Dewasa. Ini masih remaja. Remaja tuh? Ori impor om. Remaja ori impor. Oh iya. Jadi waktu itu yang dibilang Mas Arief bahwa iya, akan turun. Iya. Akan turun ya. Laku keras sih om. Iya. Jadi kemarin laku datang 40 tinggal 10 ekor. Oh, jadi banyak peminatnya. Iya. Karena mungkin lama nggak turun ya. Lama nggak turun kalau impor kan juga suaranya jernih om. Iya. Lebih mengkristal ya. Iya. Harganya gimana mas? Harganya cukup 1.600.000 per ekornya ya. Per ekor. Cuman ini udah mau menjelang mutasi ke dewasa ya. Jadi bulunya udah mulai pada bintik-bintik udah ganti ya. Ganti bulu. Oke. Jadi di sini dibilang mau turun ya turun beneran mas. Iya. Ini kebagiannya ada burung jalak suren. Jalak suren om. Tapi yang dewasa. Yang dewasa. Sinak-sinak banget ya. Iya ini sinak-sinak. Ini yang dari Jawa Barat om. Jadi yang emang satuan-satuan gitu ya. Iya. Bukan yang omyokan yang dari sini gitu ya. Harganya gimana berapa? Yang kayak gini yang dari Jawa Barat kasih 450 per ekornya. Per ekornya. Ini untuk sinak masih oke lah ya. Oke om. Bawah ini juga ada. Oh ini bawah sama? Sama. Lihat kakinya juga burung udah pada ngedeker ya. Ngedeker-deker om. Burung mapan ya. Iya. Ini ada jalak putih juga? Ada jalak putih. Ini udah dewasa juga? Dewasa juga om. Jalak putihnya berapa nih? Kalau jalak putih itu kasih harga 500 om. Ini stok pun masih ada pilihan mas ya? Banyak om. Ini sekarang juga udah ya udah lebih terjangkau mas ya? Iya. Terus ini apa lagi mas? Ini yang dari Klaten om. Oh jadi kalau dari Klaten dia nah, emang Klaten agak liar ya? Iya. Karena emang modelnya kayak ngombyok gitu. Iya. Harganya gimana berapa? Harganya lebih murah om, 425. Ya, jadi mungkin karena di sana peternak gede, mungkin disatuin kandang gede, ya, jaring gitu ya, pakai dia mau nangkap gitu mas ya. Bukan jaring, seser lah ya. Iya. Makanya dia lebih liar, terus harganya pun lebih murah. Lebih murah. Ini ada dua kandang. Oh jadi untuk teman-teman yang mau beli jalak silakan diperhatikan mas ya. Iya. Karena ini ada dua harga. Dua harga. Oke. Oke. Kita mulai pada bunyi juga ya. Kita mulai pada bunyi. Kalau masalah bunyi gacor semua, tapi memang dia agak liar. Agak liar. Oke oke oke. Sekarang kita ke bagian dalam mas. Iya. Oh ini jalak Bali ya. Jalak Bali om. Ini masih remaja ya. Masih remaja. Berapanya remaja? Sepasangnya 27. Ini mau ternakan dari Klaten mas. Klaten om.
tapi bersertifikat. Oh resmi om, tenang aja. Jadi, ya resmi. Aman ya? Aman. Tapi yang dewasa-dewasa ada? Dewasa ada depan ini. Yang maksudnya sepasang atau? Sepasang om, dewasa sepasang produk om. Harganya gimana berapa? Harganya 4 juta. Tentunya bersertifikat juga ya? Resmi om. Tuh. Oh, jambul yang oh, jambul-jambul kalau dewasa jambulnya semakin dewasa semakin panjang om. Oke. Tulangmu lagi banyak mas ya? Banyak. Sekarang ke bagian bawah mas, ini ada jalak putih ya. Iya. Ini sepasang atau? Sepasang om. Berapa ini per pasang? 1 juta. Ini jadi udah hari emang harus sepasang. Kalau nggak sepasang gelut ya om. Stok ada berapa pasang mas? Ada 2 pasang. Oh, sama yang itu ya? Iya. Ini untuk jalak suran jalak suran ada 3 pasang sama harganya 1 juta om. Oke, ini untuk teman-teman yang mau breeding, udah hari memang sepasang mas? Harus sepasang om. Gacor banget lagi ya. Ya kan tuh. Ini ada jalak kongkong lagi ya. Ini sepasang juga. Itu kemarin saya pisah jantan betina asal sepasang ini. Nah, harganya gimana sepasang? Harganya kasih 32. 3.200 ya. Sepasang itu. Sepasang. Oke. Jadi dari memang jantan betina ya. Harus jantan betina. Ini yang di bawah ada burung jalak mawar mas ya? Iya. Ini termasuk burung impor ya? Iya. Ini sepasang? Sepasang om. Harga jualnya berapa itu? Harganya sepasangnya kasih 700.000 om. Ini udah turun jauh mas ya? Iya. Stok ada tinggal berapa pasang? Cuma ada satu pasang om. Jadi nggak ada pilihan ya? Nggak ada pilihan. Ini paling ujung, oh ini jalak Eropa. Jalak Eropa. Atau Eropa Starling ya? Sepasang juga? Sepasang. Berapa mas? 27 om. 2.700.000? Iya. Stok ada berapa pasang? Ada 3 pasang, masih aman om. Oh masih ada pilihan. Iya. Berlanjut mas ke stok burung Jovin. Iya. Atau ekek keling. Iya. Ini ada mulus, ada bondol. Ada bondol om. Terus burung udah nggak terlalu yang grabek-grabek banget. Iya. Harganya gimana itu mas? Harganya bondol mulus sama om, kasih 600.000. Tapi dia selain serangga udah mulai makan purna atau gimana? Mau makan purna udah. Ya kalau Jovin memang harus serangga. Serangga ya? Iya. Men dia dikasih tikus kecil pun tetap dimakan. Dimakan om, daging juga dimakan. Kalau ini gimana? Ini agak kurus om. Harganya berapa nih Jovin? Harganya kasih 300.000. Cuman agak kurus. Agak kurus. Ini tentunya hanya satu ekor. Cuma satu ekor om. Oke. Sekarang berlanjut stok burung Poxe Mandarin. Iya. Harganya gimana mas? Poxe Mandarin kasih harga 100.000 om. Ini burung ngepurnya cukup cepat mas. Cepat om. Termasuk mudah lah ya. Iya. Dan pilihan pun lagi banyak ya. Lumayan banyak om. Ini yang dari tadi pada bunyi-bunyi terus mas. More air. Stok lagi banyak banget ya. Ya lumayan banyak om. Harganya gimana itu? Harganya udah bondo mulus kasih harga sama 100.000. Oh di root. Di root. Disamain. Iya. Ini ada satu ekor yang mulus banget ya. Iya om. Tuh. Dan ini sama burung yang emang dicari buat masteran mas. Buat masteran. Sekarang kita ke burung Yuhina Kalimantan. Iya om. Stok lagi banyak juga ya. Banyak. Harganya? Harganya cukup 250. Iya. Ini burung musiman dan sekarang musimnya kelihatan udah mulai habis ya. Iya. Jadi kayak ini kiriman terakhiran ya. Kiriman terakhir om. Ini yang di bawah? Itu yang gacoran om. Tuh. Harganya gimana berapa sih? Harganya kasih 28 per ekornya. Iya. Ini beserta sangkarnya. Itu burung aja om. Oh hanya burja. Iya. Ini burung serangga mau, buah mau, buah mau om. Iya. Berlanjut ke stok burung gagak Sulawesi mas ya. Iya. Atau gagak Sule. Iya om. Harganya gimana berapa sih? Harganya kasih 700.000. Tapi ini burung di alam dia buah atau serangga? Dia serangga om. Oh serangga. Iya. Tapi di sini udah mulai makan pur. Udah mulai makan pur. Burung juga udah nggak gerabak mas ya. Enggak. Ini sebelahnya apa lagi mas? Itu Poxe Jambul yang dari Sumatera ya? Dari Sumatera. Berapa mas? Harganya kasih 480 per ekornya? Per ekor. Ini juga termasuk burung yang purnya agak lumayan cepat mas ya? Cepat om kalau Poxe kayak gini. Cuma kalau di pasar biasanya kasihnya pur ayam. Ayam paket hemat. Wah, ini ada beranjangan apa mas? Ya, beranjangan NTB om. Ini stok banyak banget mas ya? Banyak om. Itu yang pilihan bagus-bagus gede-gede. Tuh, mulus-mulus banget kan? Mulus-mulus. Harganya gimana berapa? Yang ini 2,5. Tapi dia masih campur ya? Ya tergantung kita minta jantan kasih jantan, betina kasih betina. Tuh, gede banget mas. Gede-gede om, yang orang-orang bilang Jawa Timur itu. Iya, itu NTB ya? Iya. Tuh bener loh. Ini mumpung banyak silakan milih mas ya. Iya. Ini karena tuh super-super banget. Super-super om.
Terus ada lagi atau ini juga? Ada yang botak-botak kok, yang sisa-sisa. Oh iya, botak-botak. Ah, iya. Eh, NTB juga. NTB. Yang ini harganya berapa sih? 2-3. Ini cuman botaknya, dia botak bulunya doang, bulu doang ntar numbuh. Iya, jadi bukan karena botak sakit, bukan. Iya. Kan? Karena ini kandang. Terlalu banyak sih mas sebenarnya. Iya. Kalau misalkan bisa-bisa nanti pasti numbuh ya. Nah, cepet numbuh om kalau keranjangan. Ini sama. Sama. Harga pun sama. Sama, 2-3. Ini sebenarnya apa lagi mas? Cak Timtim om. Berapa nih Cak Timur? Hasil tukar-tukaran kasih 150 aja om. Ini jadi kalau burung hasil tukaran itu udah rawatan mas. Iya. Ya? Makanya dia udah nggak terlalu gerabak banget ya. Enggak om. Ini ke sebelah ada burung gelatik batu mas. Gelatik batu yang dari Jawa om. Harganya gimana nih? Harganya kasih 50.000. Tapi burung udah mulai makan pur. Udah pur ayam tuh om. Oh pur ayam. Oh, iya. Ini namanya di pasar pur ayam mas lah ya. Kalau pepsol tekor ya. Tekor om. Ini kata saya burung opior. Opior. Ini yang opior jambul dulu mas berapa tuh? Opior jambul 100.000 om. Ini burung yang penggemarnya cukup lumayan banyak mas. Iya. Stok pun lagi lumayan lah ya. Lumayan om. Ini satu ekor nyempil yang paruh tebal. Nah, paruh tebal itu burung rawatan kasih 75 aja om. Rawatan maksudnya hasil tukeran. Hasil tukeran. Jadi kalau burung hasil tukeran jelas udah dirawat mas. Iya. Ini pun cuma satu ekor. Cuma yang, satu ekor. Yang paruh tebalnya. Iya. Ini yang jambul masih ada lumayan lah ya. Lumayan banyak om. Ini sebelah ada cucak mas. Iya. Mulus-mulus banget. Mulus banget om. Harganya gimana mas? Kalau yang mulus 6,5, kalau yang bondol kasih 600.000. Tapi selain buah udah mulai makan pur. Makan pur mau, buah mau dia om. Cuman ya kalau ada buah ya alasan juga. Dia ya. Warnanya lebih mengkilap om. Ini sebab pitohui. Pitohui. Ini kondisi bondol harganya gimana? Itu yang bondol kasih 700.000. Kalau yang mulus ini ada om. Mulus. Mulus ada? Iya. Pitohui yang mulus berapa nih? Yang mulus 7,5, bondol 700. Ini sama udah mulai makan pur? Udah mulai makan pur. Cuman lagi-lagi kalau ada buah ya tetap buah mas ya? Iya. Tapi cucak rotannya ada? Cucak rotannya samping om. Oh ada juga? Iya. Oh jadi lagi komplit mas ya? Iya. Ini yang cucak rotan gimana berapa nih? Cucak rotan nota 600.000 om. Memang cuma satu ekor? Cuma satu ekor. Udah lepur juga? Udah pur juga. Ini sebelah ada burung anis merah mas. Iya. Ini yang gimana? Yang ini anring ring apa? Singa raja. Oke. Okay. Ini bungsu. Oh bungsu. Ini bobi. Bobi pista. Nah, ini bungsu. Ini jadi burung-burung yang bergerak sih. Iya. Terus ini singa raja. Oh ada singa raja. Iya. Jadi singa raja sama bobi sama bungsu. Iya. Harganya gimana itu? Harganya sama om, 900.000. Ini jadi ring-ring yang emang udah terkenal, udah terkenal di Bali, udah jantan om. Ini sebagian atas ada burung siri-siri Sumatera. Ayo om, harganya gimana berapa? Harganya kasih 170 om. Ini lagi dorong ekor ya? Dorong ekor. Ini emang tinggal satu ekor? Tinggal satu om, besok lagi lagi. Akan turun lagi? Iya. Ini juga burung-burung yang banyak dicari buat masteran ya. Ini sebenarnya burung kapas tembak. Iya. Yang informasi kiriman dari mana? Dari Sumatera om. Ini emang tinggal bondol? Tinggal bondol om. Harganya gimana tuh? Harganya 36 bondol. Kurang lebih ada berapa ekor? Masih ada 10 ekor tapi bondol semua om. Ini sama? Sama. Turun lagi stok burung anis kembang. Iya. Ini tentunya hasil ternakan mas ya? Hasil ternakan om. Karena melihat lihat ringnya tuh ring banget tuh. Jadi kalau dicopot kakinya rusak ya? Kakinya patahin dulu. Oh, iya. Ini harganya gimana nih? Harganya kasih 350. Tapi dia burung-burung udah makan pur kan? Udah makan pur om. Mau makan diri mau. Oh, ini sama stoknya? Sama. Jadi untuk pilihan lagi full mas ya? Full om. Ini kemarin ada burung sisa cungko. Iya. Ini emang udah mulai pada turun lagi mas? Mulai turun lagi om. Terus ini harganya yang dewasa, ini dewasa ya? Itu trotol om. Oh trotol ya? Trotol, trotol. Ini emang trotol? Trotol. Oh ya ini trotol jantan tuh? Iya. Tuh super banget. Super om. Gede-gede burungnya. Ini trotol jantan harganya gimana mas? Harganya kasih 1.900.000. Karena yang trotol emang agak susah ya? Agak susah om loh. Oh iya tuh. Gede-gede. Ini kalau trotol dia cepet banget. Cepat bunyi, ya? Cepat masarannya, cepat masuk om. Stok kurang lebih ada berapa ekor? Yang trotol 50 ekoran. Oh trotol ada 50 ekor. Nah buahnya. Ini buahnya untuk yang dewasa om. Oh dewasa berapa nih? Dewasa kasih 1,6. 1.600.000. Iya.
Ini sama sebelahnya. Sama om. Jadi mau yang trotol ada, dewasa pun ready nasi. Ready om. Ini setelah lama nggak turun, sekarang turun lagi. Turun ya? Lagi om. Ini yang trotol juga apa tadi mas ya? Iya. Ini cucak single lagi mas. Iya. Tapi betina ya? Betina. Tapi masih muda loh. Masih muda. Harganya cukup betina. Harganya apa? Betina kasih 14.5 om. Yang betina ada berapa ekor mas? Betina atas masih ada 5 ekor. Oh jadi ada pilihan ya? Ada pilihan, mau nyaman. Cuman nggak sebanyak yang jantan ya? Jantan. Ini ada samyong trotol jantan. Iya. Ini harganya gimana mas? Harganya trotol dewasa sama om 12.5. Tapi dia burung udah mulai makan pur atau? Udah mulai makan pur lepat hijau om. Cuman burung-burung kayak gini tetap harus mengutamakan serangga mas. Serangga. Ini sama ya? Nah, tapi burung udah tandonan om. Burung bintang gak begitu kelihatan. Tuh, kan gak gerabak mas ya? Iya. Mulus banget lagi ya? Iya. Hari ini samyong ada berapa ekor mas? Masih ada 10 ekor ada om. Gak ada pilihan lah ya? Nah, tapi jantan semua. Tuh, trotol mulus lagi ya? Iya. Terus lihat posturnya tuh. Posturnya yang gede-gede itu yang dari NTT. Itu yang trotol dorong kasih 1.150.000. Oh, lebih murah. Lebih murah. Trotol tapi ekor dorong ya. Iya. Ini buat teman-teman lagi dari samyong silakan tinggal datang aja ke sini mas ya. Iya om. Karena lagi banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Ini berikut ada burung jingjing petulak mas ya. Iya. Harganya berapa mas? Harganya kasih 750 om. Ini maksudnya burung jari atau? Burung bahan. Tapi burung Kalimantan. Tapi harganya tinggi mas ya? Iya, itu marahnya mewah om. Lagi viral ya om. Oh, banyak ini yang cari. Stok cuma satu ekor? Dua ekor om. Sampingnya juga. Buat teman-teman yang lagi dari jingjing petulak silahkan dieksekusi mas ya. Iya. Yang ngori Kalimantan. Karena cuma dua ekor ya? Ada dua ekor. Berlanjut ke burung impor lagi mas. Iya. Ini Pok Seongkong pipi Pok putih. Pok Seongkong pipi putih om. Ini baru datang juga. Baru datang. Yang pertama jenis kelamin gimana? Jantan om. Harganya gimana mas? Harganya jantan kasih 24. Kalau betina kasih 17. Terus hari ini stok ada berapa ekor? Kalau Pok Se ada 50 ekor ada om. Oh jadi lagi full banget ya? Iya. Kalau di sini Pok Se mau jantan langsung didengerin suaranya om. Oh. Karena kalau nggak bisa mantau bisa video call. Kalau nggak gitu dikasih video. Karena baru. Burung ini jantan betina harus dari suara. Dari suara. Tapi yang pipi hitamnya ada? Pipi hitam tidak betina om. Yang di luar atas ini ya. Ini pipi ya. Hitam betina gimana berapa nih? Pipi hitam betina di nota 1.6. Ini emang kemarin yang pipi hitam betina nggak turun mas? Yang jantan nggak turun om. Oh, emang nggak turun? Nggak turun. Tapi ini burung udah mapan? Udah mapan. Berlanjut mas ke bagian dalam lagi ya? Iya. Ini ada burung robin ya? Iya. Mulus banget. Ini untuk harganya gimana mas? Jantan harganya gimana? Yang jantan kasih 1.2, okay. Yang betina kasih 900 om. Tapi ini burung udah mulai makan pur atau gimana mas? Udah makan pur. Ini buat teman-teman yang nyari robin mas ya? Iya. Mau jantan ada, betina ada. Kalau itu dari suara om. Iya. Ini habis mandi burung ini ya? Iya, mandi sendiri. Ini sebenarnya apa lagi nih? Panca warna om. Oh tapi yang impor ya? Impor. Jadi kalau impor dia paruhnya nggak nabrak. Nggak ada nabrak om, nggak suka tawuran masalahnya. Iya. Tapi ini sepasang mas ya? Sepasang. Ada ini satu jantan, iya, satu betina. Harganya gimana? Sama om, kasih 900.000. Mau jantan betina sama? Sama harganya. Stok ada berapa ekor mas? Om banyak om. Ini buat contoh di gudang masih banyak. Oh di gudang masih ada? Iya. Terus dia mulus-mulus banget lagi ya? Mulus om. Tapi emang hari ini mas yang lokalan emang belum ada? Lokalannya lagi kosong om. Oh emang kosong? Iya. Kalau lokal dia postur lebih besar lebih ya? Gede tapi dia risikonya nyonyor om. Iya dia emang karakternya giras banget. Iya. Kalau ini kan aman lah ya? Aman. Sekarang keburu impor lagi. Iya. Ini ada Tiumi. Iya om. Tapi yang dada putih ya? Dada putih. Jadi yang banyak dicari yang dada putih kayak gini. Oke ini harganya gimana mas? Harganya kasih yang dada putih itu jantan kasih 17. Tapi burung udah makan pur atau? Udah makan pur om. Karena burung ini
agak susah-susah gambar juga mas. Iya. Apalagi kalau belum makan pur ya. Kecuali tapi kalau yang dada putih agak gampang om. Kecuali yang dada coklat kayak gini om. Maksudnya dada putih dia agak lebih kuat. Lebih gitu. Kuat. Ini dada coklatnya tapi jantan. Jantan. Harganya dada coklat berapa nih? Lebih murah om, 1,4. Oh jadi emang ada dua harga mas ya? Iya. Maksudnya yang dada coklat emang 1,4 karena murah ya? Murah om. Ada dua ekor. Sama ini. Oh sama yang ini. Nah. Kalau mau betina ini betina hasil ukur-ukuran makan pur total nih om. Oh ini betina. Iya. Oke, harganya betina berapa nih? Kasih 1,5. Oh yang betina ada putih 1,5. Iya. Hasil ukuran jadi burung rawatan mas ya. Burung rawatan mulus banget om. Ya, ini burung-burung kecil tapi kalau udah gacor suaranya oh, tetap birawit om. Iya. Mewah banget tuh. Variasinya bisa banyak banget. Iya. Oh ini ada cililin coklat mas. Iya. Harganya gimana nih? Itu harganya cukup 1,2 om. Udah berapa hari burung? Di sini udah ada seminggu om. Satu minggu udah oke okay lah ya. Ya. Si mahkota. Yang lulus. Penting cililin tuh jangan dijemur om. Iya iya dong. Nah, setiap intinya itu. Terus ya tiap harinya harus jangkernya agak lumayan banyak. Ya. Ini malah cuma satu ekor. Cuma satu ekor. Yang cililin tam ada? Kosong om. Ini kebanyakan ada burung bambu mas ya? Iya. Ini lokal, impor atau? Itu impor om. Ini jantan betina nih? Betina. Harganya? Harganya cukup 22 om. Ini emang yang impor kemarin belum turun mas? Belum turun om. Ini boxnya. Ini ada bambu lagi mas? Iya. Jantan betina? Betina om. Bedanya emang tadi apa nih? Ini yang hasil ternakan. Oh, ternakan lokal. Iya. Oh, ini kalau mau di breeding, ini cocoknya yang betinanya. Iya, betinanya yang lokal, yang jantannya yang impor. Ini harganya gimana betina lokal? Betina lokal gue full set kasih 3,5. Full set 3,5. Iya. Ini sangar masih bagus, Mas. Ya, masih lumayan lah, Om. Layak pakai. Ini stok ada berapa ekor? Cuma ada 3 ekor. Ini yang jantan emang belum ada lagi? Belum ada ready, Om. Emang belum turun ya? Belum turun. Sudah agak lumayan lama juga, Mas. Ya. Di bagian atas, Mas, ini ya. Ada burung. Oh, jenggot Jawa. Jenggot Jawa, Om. Ini emang tinggal bondol? Tinggal bondol. Ada 4 ekor bondol semua, Om. Harganya gimana itu, Mas? Apa? Harganya? Harganya kasih 48. Jadi ada 4 ekor tinggal bondol-bondol? Bondol semua, Om. Ini juga burung emang sekarang udah naik, Mas, ya? Iya, dia naiknya pesat, Om, hitungannya. Dulu saya awal ke Pramuka 33-35. Nah, masih bulus lah itu, ya? Masih tinggian kapas tembak. Iya. Sekarang kapas tembak udah ditinggal jauh. Sekarang ini udah tinggi. Iya. Mungkin di alamnya udah mulai jarang, ya? Iya, jarang, Om. Ini stok susah sungai masih yang banyak trotol banget, ya? Masih banyak kalau trotolnya, Om. Sampai ke atas-atas itu, ya? Nah. Ini ada sisa hijau mini. Mini om. Jantan ya? Jantan. Berapa mas? Hijau mini jantan kasih 170. Stok ada berapa ekor mas? Stok masih banyak om, ada 10 ekor ada. Oh jadi masih ada pilihan ya? Iya. Berikut mas yang dikeluarin ada burung cucak ranting. Cucak ranting om. Ini burung udah jadi atau belum? Udah jadi. Ini kelihatan burung udah cukup mapan ya? Iya. Harganya berapa itu mas? Harganya cukup 200 ribu. Ini beserta sangkarnya? Burung aja. Yang seperti ini ada berapa ekor mas? Cuma satu ekor om. Yang bahan-bahan emang belum ada? Bahan masih kosong. Ini hasil tukuran mungkin mas ya? Iya. Sekarang ke bagian luar yang di samping mas ya? Iya. Ini kebudang yang dari mana nih? Dari Bali om. Dari Bali? Iya. Ini emang tinggal bondol atau ada mulus juga? Tinggal bondol om. Harganya gimana nih? Kasih 250. Stok lagi banyak banget mas ya? Banyak om. Tapi dia selain buah udah mulai makan buah? Dia itu udah makan pur total nih om. Oh, pur total. Cuman kalau memang ada buah ya alangkah bagusnya dikasih buah mas ya? Sekarang kita ke bagian atas mas. Iya. Masih. Ini kutilang Malaysia. Kutilang Malaysia om. Atau merbah jambul. Iya. Udah mulus-mulus ya? Mulus-mulus om. Jambulnya juga udah pada panjang-panjang. Baru datang wah nggak bisa iya. Om dilepasin aja nggak terbang. Nah, terbang ini sekarang harganya udah mulus berapa nih? Harganya sama om 700 ribu. 700 ribu. Iya. Dia udah mulai makan pur juga. Udah pur mau pisang mau om. Cuman dia kalau ada buah ya buah mas ya. Iya. Sekarang ke burung yang agak lumayan langka mas ya, iya. Di Pramuka ya. Ini mandi ijab. Mandi ijab. Harganya gimana berapa nih? Harganya kasih 5,5 om. 550? Iya. Dia serangga mas ya? Serangga om.
Karena burung ini emang serangga sih ya? Ya, serangga dia. Jangkrik utama, Om. Ini emang cuma satu ekor? Cuma satu ekor, Om. Jadi silakan siapa cepat dia dapat ya? Dapat, Om. Nanti kayak bonus, Om. Iya, karena emang ini untuk saat sekarang di Pramuka langka banget ya? Iya.